Pemirsa, Satlantas Polres Lombok Timur akan segera membuka layanan untuk penerbitan surat izin mengemudi SIM C1 untuk roda 2 kapasitas 250 hingga 500 cc. Lombok Timur dipilih sebagai pilot project penerbitan SIM C1 yang kedua di Nusa Tenggara Barat setelah Polres Lombok Barat oleh Kakorlantas Polri. Polisi lalu lintas penegak aturan mengurai kemacetan menjaga ketertiban. Polisi lalu lintas menjaga jalan raya dengan sigap dan tangga, kau selalu siap sedia sesuai dengan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi, di mana kendaraan roda 2 dengan kapasitas mesin di atas 250 sampai 500 cc yang saat ini sudah banyak digunakan di jalan, banyak yang kita temui khususnya di kota-kota besar termasuk kota Serang. Lawan di jalan yang tak kenal lelah.